Bad case of plan. Ya apa pun langsung lah. Menyerahkan berkas gimana tadi? Tadi sudah menyerahkan berkas deh, karena tanggal 9, 10, 11 kan. 3 hari kita sedapat mungkin, memang hari pertama lah, karena hari Senin ini bagus kan. Ya mudah-mudahan dengan penyerahan berkas hari ini, Ibu lolos ya, untuk maju DPD. Memang ya, saya juga mengimbau kepada mungkin teman-teman, mungkin 5 tahun ke depan ingin calon DPD. Memang kalau untuk urusan berkas itu memang luar biasa. Maunya sekitar 6 bulan lah ya. Urusan itu dilaksanakan dari KTP maupun alat-alat yang lain ya. Alat kelengkapannya itu. Tapi berkat kesungguhan dan dorongan motivasi ya dari anak, dari menantu ya. Alhamdulillah Ibu dapat mencalonkan diri untuk DPD ini. Sejarahnya Morojambi bisa duduk menjadi anggota DPD ini hari ini. Jadi rencana yang pertama ya? Iya, ini pertama. Ya, jadi saya sudah bicara itu bincang-bincang dengan Mayang, Mayang di wilayah bagian barat dan saya bagian timur. Wilayah bagian timur daerah ya. Putra daerah dan mohon dukungan dan doa restunya kepada masyarakat Provinsi Jambi yang saya bisa duduk. Kalau orang ini tidak kalah luar biasa. Dengan basisnya saya kira nanti bisa Morojambi dan Batang Hari. Nah, kami pula.